Kehadiran biduan cantik asal Cianjur serta keluarga kecilnya selalu mencuri perhatian publik. Tak ayal jika setiap kedatangan mereka di suatu acara selalu ditunggu dan disambut meriah oleh sejumlah masyarakat, terutama para penggemar mereka, yaitu Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Seperti malam ini, tepatnya Minggu 12 Februari 2022, para penggemar Lesti, Rizky Billar dan anaknya Abang L sudah siap siaga di luar gedung Indosiar untuk menanti sang idola mereka, yaitu pasangan Leslar dan Baby L. Berbagai spanduk dan baliho turut dipajangkan oleh para penggemar dan fanbase mereka sebagai tanda penyambutan Leslar dan kecintaan mereka terhadap pasangan tersebut. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora, suaminya dan anaknya menjadi salah satu bintang tamu terspesial di acara Kiss Award 2022 di Indosiar. Selain menjadi bintang tamu, keluarga kecil Leslar juga masuk dalam berbagai nominasi di penghargaan tersebut. Namun yang cukup menggembirakan, sampai berita ini dimuat, keluarga kecil Leslar diprediksi bakal banyak membawa pulang penghargaan itu. Hal tersebut diketahui lewat web resmi voting Indosiar Kiss Award 2022. Tentu saja hal ini menambahkan antusias masyarakat, terutama fanbase Leslar, untuk melihat dan menyaksikan acara tersebut. Hal itu juga yang membuat penggemar Leslar bersemangat untuk menyambut Lesti, Rizky Billar, dan anak mereka Abang L malam ini. Kita doakan sama-sama, semoga keluarga Leslar memborong penghargaan tersebut malam ini. Dan kita doakan juga, semoga acara tersebut berjalan lancar sampai selesai nanti. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.